بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد Hadirin jamaah مغرب يا yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa untuk bisa hadir kembali di majlis yang mulia ini untuk kembali bersama mengambil faidah terkait pengetahuan yang berhubungan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan sebagai bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan itu kita dimudahkan untuk melaksanakannya dan mendapatkan pengakuan bahwa kita adalah hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Bukan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firmannya. Wa minan nasi ma wa akhir wa Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir padahal mereka bukanlah orang-orang beriman. Karena iman butuh kesungguhan. Iman butuh bukti. Dan iman butuh pengorbanan dalam kehidupan ini untuk buktikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih. Penjelasan tentang fikih kitab dan sunnah yang ditulis oleh Fadlul Syekh Dr. Muhammad bin Badi'a Musa ta'ala dan masih bersama pembahasan syurutus sholat, syarat-syarat terkait dengan sahnya sholat. Di majlis yang lalu kita sudah mengambil beberapa poin. Yang pertama, mengetahui dengan pasti masuknya waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan yang ketiga, sucinya pakaian, badan, dan tempat yang kita gunakan untuk sholat dari najis. Dan pada kesempatan ini, kita akan memasuki syarat yang berikutnya, yaitu yang keempat, menutup aurat. Hal ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari surat Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, "Ya Bani Adam, khudhuz zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambil oleh kalian perhiasan-perhiasan kalian setiap kali kalian berada di masjid. Para ulama menyebutkan 'inda kulli masjid tafsirnya adalah 'inda kulli shalah kita setiap melaksanakan salat karena masjid adalah tempat untuk salat maka di sana memberikan makna bahwa apabila seorang hamba melaksanakan salat maka hendaklah dia memakai perhiasannya dikatakan wal muradu bizinati yang dimaksudkan dengan tafsir zina khudu zinatakum ambil oleh kalian zinah kalian dalam bahasa kita mani perhiasan lu katakan ma aurah apa yang menutup aurat karena fungsi pakaian sebagaimana Allah azza wajalla menyebutkan di surat yang sama yaitu di surat al-a'raf Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat yang ke-26 Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa Wahai Bani Adam, sesungguhnya Kami telah turunkan kepada kalian pakaian yang fungsinya adalah yuwari sawatikum. Fungsi pakaian pertama yang utama adalah yuwari sawatikum, menutup aurat-aurat kalian. Warisya dan sebagai perhiasan. Apa yang dimaksud dengan aurat di sini? Yang dimaksud dengan aurat secara umum adalah sesuatu yang ada pada tubuh seseorang yang apa apabila dilihat oleh lawan jenis, dia merasa malu. Ini asal makna aurat. Sesuatu yang ada pada tubuh seseorang yang bila dilihat oleh lawan jenis, lawan jenis maka dia merasa malu dan berusaha untuk menutupi kemudian syariat menjelaskan tentang batas aurat bagi laki-laki dan wanita dengan batas yang berbeda Ibn Abbas mengatakan kana rijalun nabil baiti arah dulu sebelum diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam kaum laki-laki ketika tawaf mengenai Ka'bah dalam keadaan telanjang. Yaitu tidak memakai pakaian sama sekali. Ini budaya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dulu. bi zinah. maka Allah memerintahkan mereka untuk mengenakan zinah. Dalam ayat ini, Wazinatu dan zina maknanya kata beliau al-libas, itu pakaian. Wahwa majuwari saw'ah, apa yang menutupi aurat-aurat mereka. Wama siwa dhalika min jayidil buzzi wal mata' Ada pun selain itu yang bernilai mahal atau berharga, Fa'amaru an inda kulli masjid. Adalah itu nilai tambahan. Dan mereka diperintahkan untuk memakai perhiasan-perhiasan tersebut, itu pakaian setiap kali mereka mendatangi masjid-masjid. Ucapan ini diambil dari tafsir atau bagi Allah Seperti kita sebutkan tadi bahwa asal makna aurat adalah bagian tubuh seseorang yang apa bila dilihat oleh lawan jenis maka merasa malu bukan oleh sesama jenis beliau katakan wal mar'atu kulluha auratun illa wajhuha wa kafaih illa wajhaha wa kafaiha fil qawli rajih wanita seluruhnya aurat Kecuali wajah dan dua telapak tangan, menurut pendapat yang kuat, ini baik di dalam sholat atau di luar sholat. Itu aurat wanita. Pendapat yang rajin, maknanya pendapat yang kuat dari kebanyakan ulama, dan memang ini ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang aurat wanita di luar sholat. Adapun di dalam salat atau ketika salat maka aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ini kebanyakan ulama berpendapat dan pendapat yang kuat. Kecuali dalam keadaan tertentu. Dan kita akan sebutkan insya Allah hal tersebut di tempatnya. Dan ini berlaku baik dalam salat atau luar salat. Adapun di luar salat maka ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Sebagian mengatakan bahkan termasuk wajah dan telapak tangannya. Karena wanita-wanita yang masih murni fitrahnya, masih terjaga rasa malunya, dia ketika keluar rumah, ada laki-laki yang tidak dia kenal, bukan mahramnya Mahram yaitu yang haram dinikahi. Melihat dia maka dia merasa malu. Sehingga dia menutup mukanya. Ini wanita-wanita yang masih murni fitrahnya. Karena mereka mengatakan wajah wanita juga termasuk aurat. Ini sebagian pendapat ulama fikih. Kemudian beliau katakan wala khilaf fi fi shalah Adapun dalam salat maka tidak ada perbedaan pendapat. Hal ini diambil dari sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Lu katakan la illa bi khimarin. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid kecuali dengan memakai kerudung. Bi khimar. Khimar yaitu kain yang ditutupkan di atas kepala sampai ke leher dan sampai ke dada. Namanya khimar. Bahasa kita kerudung. Beliau tidak katakan illa bijilbabin. Kecuali dengan jilbab, tidak. Apa itu jilbab? Jilbab adalah pakaian kurung. Dari atas kepala sampai ke kaki. Itu jilbab. Namun jilbab di bahasa kita bermakna kerudung. Kerudung itu khimar. Yang dipakaikan di kepala, menutupi wajah, oh maaf, menutupi kepala, membiarkan wajah sampai ke dagu, sampai ke dada, itu khimar namanya. Maka dikatakan illa bi khimar, kecuali dengan memakai kerudung. Beliau tidak katakan illa bi jilbabin, karena kalau jilbab menutup seluruh tubuhnya, termasuk muka. Dan itu yang Allah sebutkan di dalam kitabnya menyebutkan hal tersebut di antaranya surat al ahzab tentang perintah memakai jilbab kita kembali dari hadis yang mulai ini sebelum mengatakan apabila wanita belum sampai pada haidnya nanti belum balik maka kalaupun dia salat tidak memakai kerudung tidak mengapa. Sah salatnya. Karena bisa saja menyebutkan salat haid. Salatnya wanita yang haid. Baru kalau dia sudah haid maka memakai kerudung termasuk syarat. Namun kata sebenar ulama manusia itu akan terbiasa dengan sesuatu yang dia membiasakan dirinya. Maka apabila anak-anak wanita sejak sebelum haidnya, sebelum baliknya terbiasa memakai kerudung, maka dia pun akan menjadikan kerudung sebagai pakaiannya yang tidak mungkin dia lepas ketika sholatnya atau keluar rumahnya. Tapi kalau terbiasa tidak memakai kerudung, maka dia akan menganggap kerudung itu bukan pakaian dia. Berikutnya beliau katakan bahwa aratu rajul. Tadi aurat wanita, sekarang aurat laki-laki. Ma baina surati wa Antara pusarnya di atas sampai dua lututnya di bawah. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh al Al-Galil yang diberikan juga oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya beliau katakan ma auratun apa yang antara pusar dan lutut itu adalah aurat dan ini menjadi dasar dari kebanyakan ulama bahwa aurat laki-laki antara pusar sampai lutut Hal ini juga disebutkan dalam hadis yang lain. Yaitu hadis Imam Tirmidhi yang sahih. Bahwa Nabi SAW beliau melewati seseorang. Dan saat itu orang ini menyingkap pahanya. Maka beliau bersabda. Ghatti fakhidak fa minal awrah. Tutuplah pahamu. Karena itu bagian dari aurat. Maka dari hadis-hadis ini difahami bahwa paha termasuk aurat. Maknanya, apabila seorang dari kita ingin melaksanakan sholat, maka pastikan aurat ini tertutup dan tidak tersingkap dengan sengaja. Bagaimana dengan sengaja? Kadang sebagian kita memakai celana tepat di bawah lutut. Padahal apabila dia ruku dan sujud, pakaian itu tertarik. Maka tersingkap auratnya, maka dia menyengaja. Karena dia tahu kadar pakaiannya. Makanya pastikan bahwa pakaian yang dipakai seorang ketika tertarik maka tidak tersingkap auratnya. Kecuali tidak sengaja apakah tertepak angin atau tersingkap karena tersangkut dan semisalnya maka ini tidak membatalkan sholat. Lalu dia katakan وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يصلي وهو كاشف عن عتقه. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang lain? Bahwa beliau pernah melarang seseorang yang sholat dalam keadaan pundaknya tersingkap. Seperti sebutkan dalam hadis Bukhari, Lebuahkan bab Idah Salafithohil wahid faljaj ala atiqaihi. kayhi. Apabila seorang memakai satu baju, satu baju Zaman Nabi SAW pakai itu susah, sehingga orang itu berpakaian dengan dua kain, seperti pakaian ihram satu kain untuk sarung, satu kain untuk selendang atau baju bagian atas, zaman itu. Nah, kebanyakan khusus yang mereka hanya tinggal di teras masjid, jumlahnya sekitar 70 atau lebih. Rasul mengatakan, kalau engkau tidak berkenan, aku mau. Maka ketika dia mengatakan aku mau, Nabi Sosam bertanya, apa yang kau jadikan untuk maharnya? Dia katakan sarungku ini. Berapa engkau punya sarung? Kata dia satu. Lalu kalau sarung itu diberikan pada istrimu, engkau pakai apa? Nah ini kita bisa dapati bahwa zaman itu pakaian cuma punya satu lembar. Dan difahami bahwa mereka maka satu kain yang bagian atas sehingga pundaknya terlihat. Maka ada hadis di sini menyebutkan ya, larangan Nabi SAW hal tersebut. Beliau La yusal hadukum fi al-wahid ala atiqai syai'un. Janganlah seseorang dari kalian salat dengan memakai satu baju saja. Sedangkan pundaknya tidak ada apapun. Jadi harus ditutup pundaknya. Namun sebagian ahli ilmu berpendapat. Laisa ala Tidak ada sesuatu pun di dua pundaknya. Memahami, oh berarti kalau sholat itu pundaknya harus disampirkan apa? Kain. Membawa kain selendang. Sehingga kita dapati ada orang yang kalau sholat bagaimana? Membawa kain sorban. Padahal yang maksudkan di sini adalah agar pundaknya tidak terbuka tanpa kain. Pelanjang dada, jangan. Tapi ditutup dengan kain. Dengan memakai Baju seperti laki-laki yang sedang ihram. Nah, larangan ini sebagian mengatakan bukan larangan haram, tapi larangan yang maknanya makruh, sehingga makruh orang yang salat pundaknya terbuka. Jadi, bagaimana kalau cuma kainnya satu ya, maka dia harus berusaha agar bagaimana di pundaknya ada kain dan alhamdulillah zaman ini umumnya tidak terjadi seperti itu menunjukkan akan uh, sudah meratanya nikmat Allah swt di sisi pakaian yang wajib kita syukuri kemudian beliau berkata wah kata Zina Salah Maka andanya, siapa pun salat dia memakai perhiasannya Perhiasan di sini yang dimaksud bukan perhiasan gelang kalung bukan yaitu pakaian yang indah yang tidak menyimpang dari syariat dan sudah disebutkan tadi di surat al-araf bahwa fungsi pakaian yang disebut dengan zina adalah menutup aurat dan menghiasi penampilan oleh karena wasiat sebagian ulama Apabila kita ingin melaksanakan sholat, maka pastikan pakaian yang kita kenakan, pakaian menutup aurat, kemudian indah secara penampilan, kemudian aromanya sedap atau wangi, kecuali wanita, ya. kemudian tidak menyingkap aurat seperti tipis atau ketat dan tidak tasyabuh. Tasyabuh yaitu pakaian yang biasa digunakan orang-orang luar Islam untuk ibadah mereka. Karena setiap kaum luar Islam punya pakaian ibadah khusus. Maka, Maka jangan jang. digunakan untuk sholat. Kemudian juga bukan libas syuhrah. Bukan pakaian yang membuat seorang tenar, ya. Contohnya, seseorang sholat, tapi setiap kali dia sholat, maka bajunya aneh-aneh, ya. Misal, lengan tangannya satu merah, satu putih, depannya warna apa lagi, belakangnya apa, sehingga orang kenal, "Oh, Fulan, yang pakainya suka warna-warni." Model khusus untuk orang itu tidak dipakai oleh orang lain. Itu namanya libasu syuhroh. Artinya yang membuat orang tersebut dikenal di tempatnya. Maka ini tidak dipakai. Itu beberapa ketentuan disebutkan oleh sebagian ulama tentang etika dalam berpakaian bukan hanya untuk menutup aurat. Lu katakan juga wasitul arati fiha laisa lil ihtijab nas Menutup aurat di sini maksudnya bukan untuk menghalangi seseorang dari manusia. Menutup diri dari manusia bukan. Atau ingin dipandang manusia bukan. Bal huwa haqqus salah. Bahkan memakai pakaian yang disebutkan dalam surat Al-A'raf tadi, haknya salat. Artinya kalau kita ingin salat, salat punya hak dari kita. Harus pakaian yang Allah inginkan. Bukan apa yang saya mau. Kadang sebagian kita ketika sholat masih saya maunya pakai ini. Ya. Kan boleh, betul. Secara uh, ada berpakaian boleh. Tapi kita melihatnya adab dalam sholat. Yang Allah sendiri saya perintahkan. Khudu zinatakum inda kulli sholat. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian setiap kali melaksanakan sholat. Kemudian sebutkan juga di ayat yang disebutkan surat yang sama al ya. ya. Bani Adam, Qad anzalna alaikum libasa yuwari Bani Adam, kami telah turunkan pada kalian pakaian menutupi aurat kalian dan sebagai perhiasan untuk kalian. Lalu Allah berikan catatan di ayat sambungan ayat ini, "Wa libasut taqwa dzalika khair." dan pakaian takwa itu lebih baik Ulama beda pendapat tentang apa makna makna pakaian takwa Jadi inti pakaian yang kita pakai menutup aurat menghiasi tubuh kita sehingga sedap dipandang tetapi hendaknya itu merupakan cermin takwa yang ada dalam hati Apa itu takwa dalam hati iman dan rasa takut kepada Allah karena kita sebutkan tadi pendapat sebagian ulama, pakaian-pakaian yang harus kita kenakan ketika sholat, batasan-batasannya, agar pakaian yang kita pakai itu merupakan cermin dari nilai takwa dalam hati. Jadi, pakaian takwa itu bukan seperti yang di negeri kita, baju koko disebut dengan baju takwa, tapi orangnya tidak bertakwa, bukan. Jadi, pakaian takwa itu pakaian yang mengikuti petunjuk syariat yang Allah inginkan yang itu merupakan cermin dari nilai ketakwaan hatinya sehingga dia tidak melakukan apa yang dilarang dari sisi berpakaian lu katakan kama Islam Ibn Taimiyah rahimah taala seperti hal itu dijelaskan oleh Rasulullah Islam Ibn Taimiyah rahimah taala lu ini termasuk ulama fikih dari mazhab Hambali beliau katakan faqad yasturul musalli fi salat ma yajuzu ibda'u fi ghairi kadang orang yang salat dia menutup auratnya saat salatnya sesuatu yang boleh disingkap ketika di luar salat faqad yubdiu fi salah ma 'anil rijal dan kadang juga menampakkan dalam salat sesuatu yang harus tutup bagi laki-laki apa maksudnya ustadz yang pertama beliau katakan orang yang sholat kadang saat dia sholat harus menutup apa yang boleh disingkap di luar sholat pada orang lain contohnya laki-laki kita ini kalau kita tidak sholat keluar rumah boleh menyingkap pundak kita membuka dada kita keluar rumah boleh boleh dilihat tapi ketika sholat hendaknya ditutup karena adabnya begitu demikian juga untuk wanita ini pendapat mazhab hambali kadang di luar sholat wajah wanita ditutup Ya, wajah wanita ditutup di luar salat. Tapi ketika salat harus dibuka. Dan ini sebagian juga pendapat dari ulama syafi'i. Berkataan fal awalu mitul man kibain. Contoh yang pertama tadi disebutkan dua pundak tadi. Laki-laki di luar salat boleh dibuka. Tapi ketika salat harus ditutup. Yang hadisnya sudah kita lewati tadi. La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa atikai syai'un. Tidaknya salam dari kalian ketika salat tidak memakai satu baju yang dua pundaknya tidak tertutup, tidak ada satu kain pun. Maka ini ketika salat harus ditutup. Demikian juga untuk wanita. Ya, pendapat umumnya Mazhab kembali dan sebagian Mazhab dan sebagian Mazhab yang lain menyebutkan bahwa wajah wanita aurat di luar salat. Tapi ketika salat mereka sepakat harus dibuka. Ini tentang aurat. Jadi aurat itu ada aurat dalam sholat, ada aurat di luar sholat. Baik. Kemudian faidah beliau katakan, Al-libasul ladhi yastur yan bagian yakuna safiqan la yashif. Pakaian yang digunakan untuk menutup aurat, hendaknya dia ini safiqan la yashif yaitu apa istilahnya lebar renggang lega tidak ketat kalau kita laki-laki celana ya lebar bukan celana ketat seperti celana apa itu pensil ya nempel di kulit nah itu jangan karena mensifati bentuk tubuh ya wa wasi'an ya lega dipakainya Bapak bahannya juga tidak tipis, tembus pandang. Jadi, kalau dipakai itu tidak merawang, nah, seperti sarung itu. Alhamdulillah, sarung ini walaupun tipis ya, tapi dia tidak tembus pandang. Itu boleh, tapi ada jenis kain tertentu, tipis, tembus pandang. Nah, itu tidak diperkenankan. Dia katakan fasabul khafi alin awi sarawil aladi yujasidul aurah al mughallada la yasturubal yufdih. Maka baju yang tipis lembut atau celana yang membentuk lekuk tubuh itu tidak menutup aurat walaupun pakai pakaian. Warubah mengizayin mungkin menghiasi tubuh betul Ya, apalagi zaman sekarang. Oleh karena Nabi kita sosok pernah mengingatkan, khususnya para perempuan, disebutkan sinfan min nar lam akan muncul dua jenis manusia calon penghuni neraka yang sampai sekarang aku belum pernah melihatnya. Berkata sebutkan kasiatun ariyat. perempuan-perempuan berpakaian tapi telanjang. Perlu menjelaskan, iya betul mereka berpakaian, tapi sifat pakainya tidak menutupi aurat. Mungkin tipis tapi lebar tapi tipis sehingga tembus pandang, atau tebal tapi ketat membentuk lengkuk tubuh. Dan Subhanallah berita itu sudah nampak zaman ini. Oleh karena itu para wanita yang beriman agar hadis ini diperhatikan agar dia tidak termasuk dalam ancaman Nabi tersebut. Allah Alim Bishwab. Beliau katakan, فَلَا sehingga baik laki-laki atau wanita hendaknya tidak memakai pakaian yang demikian ketika sholatnya. Jangankan dalam sholat, luar sholat pun ini tidak tidak pantas. Kama afta Syekhun Al-Bani rahmat ta'ala seperti di fatwa kalau Al-Bani dan yang lainnya. Dari para ulama terdahulu. Wa yan muslim an yatazayyana lil wukuf bayna rabbih. Seorang muslim tidaknya memperhatikan apa yang dia pakai. Karena dia ingin berhadapan dengan Tuhannya Allah SWT. Di mana seorang apabila ingin bertemu dengan pejabat, bertemu dengan pimpinan, dia memperhatikan pakaiannya. Memperhatikan aromanya. Lalu bagaimana ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala? Makandanya perhatiannya kepada Allah lebih jauh dari perhatiannya kepada makhluk. <tuh> Maka dia memakai pakaian yang terbaik untuknya. La <tuh> Jangan seperti semarangan orang yang kurang perhatian. Kadang saat subuh bangun tidur masih pakai piyama langsung pergi ke masjid. bagian orang baru keluar dari lapangan olahraga langsung masuk ke masjid dengan pakaian-pakaian yang ada. Indah. Tapi indahlah menggunakan pakaian yang indah seperti yang Allah perintahkan. Ini faedah terkait dengan pakaian. Yang kelima, dari syarat salat istiqbalul kiblah. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat, kiblat ini bukan arah barat. Dulu MUI pernah berfatwa bahwa kiblat muslimin itu untuk salat arah barat. Kemudian fatwa itu direvisi. Bahwa kiblat itu arahnya jihad, jihad, jihadul Ka'bah yaitu arah Ka'bah bukan arah barat. Karena kiblat itu bukan arah barat tapi sekitar beberapa belas derajat dari arah barat. Maka alhamdulillah pemerintah kita juga memberikan bimbingan bagi masjid-masjid yang tidak ada untuk diluruskan kiblatnya. Demikian juga, juga bagi yang ingin bangun masjid ini usaha mereka agar sholatnya kita kaum muslimin sesuai dengan syarat yang tentukan oleh syariat. Dari mana menghadap kiblat ini termasuk syarat salat? Tentu perintah dari Allah dan Rasulnya SAW. Allah firmankan saya berulang di surat Al-Baqarah. Di antaranya di ayat yang ke-150. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahaitu ma kuntum wujuhakum syatrah. Maka hendaklah engkau arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimanapun kalian berada, maka arahkan kalian, wajah-wajah kalian ke arahnya. Ketika salat. Sehingga arahnya arah Masjidil Haram. Demikian juga Nabi kita bersabda s.a.w. Iza kum ta'ira s-salafas qiblata fakabbir. Jika engkau berdiri untuk salat, maka sempurnakan wudhumu kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah. Di sini disebutkan tsumastaqbilal kiblah. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Dan kiblat itu adalah Al-Bait, yaitu Ka'bah. Dan tidak ada selain itu. Maka apabila ada orang salat sengaja menghadapnya bukan Ka'bah yang merupakan kiblat kaum muslimin di seluruh dunia, maka ini keliru dari kebenaran. Sehingga harus diperbaiki. Dan apabila meyakini kiblatnya bukan Ka'bah, berarti telah mengingkari ayat Al-Qur'an. Maka ini sangat berbahaya. Beliau katakan, "Wa man yushahid al-Ka'bah yastaqbil maka barang siapa sholat sedangkan Ka'bah di depan matanya, maka wajib menghadap wujudnya Ka'bah. Makanya di Masjidil Haram sholatnya berputar melilingi Ka'bah karena syaratnya adalah menghadap Ainul Ka'bah. la yastaqbilu jihataha dan siapapun yang sholatnya tidak mendapati Ainul Ka'bah, wujudnya Ka'bah, maka cukup menghadap ke arahnya seperti kita ini menghadap ke arah Ka'bah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ma masyrik wal maghrib kiblatun antara timur dan barat ada kiblat dan Ka'bah itu atas sebagian ulama ada di pertengahan bumi sehingga seluruh manusia di muka bumi semuanya menghadap ke arah Ka'bah ketika sholat. Lu katakan wa ila lil muqrah. Ustaz, bolehkah kita salat tidak menghadap Ka'bah? Secara asal harus karena syarat. Tetapi Islam memberikan kemudahan bagi ashabul a'zhar. Orang-orang yang dalam keadaan uzur seperti orang yang dipaksa Apetit paksa melakukan sesuatu, tapi dengan ancaman. Dan ancamannya adalah dibunuh. Ini namanya mukroh. Yaitu dalam keadaan dipaksa. Awil khaif atau orang yang takut. Sehingga dia tidak bisa menghadap kiblat. Awil marid atau orang yang sakit. Ya. Demikian juga. Musafir yang tidak mendapati arah kiblat atau orang tersesat maka mereka berijtihad dulu mencari arah kiblat lalu sholat ke arahnya dan kalaupun keliru arahnya setelah ijtihad maka tetap sah sholatnya kemudian setelah itu baru sholat berikutnya menghadap kiblat tersebut. Hal ini masuk secara umum disebutkan Nabi kita saw dalam hadis Bukhari. ida amar tukum bi amrin fa jika kuperintahkan kalian dengan satu perintah maka laksanakan semaksimal kemampuan kalian. Kemudian syarat yang keenam, dari syarat yang terakhir yang disebutkan di sini sebelum nanti kita masuk ke sifat sholat Nabi saw insya Allah yaitu niat. Apa yang dengan niat? Yang dimaksud dengan niat adalah menghadirkan keinginan hati untuk melaksanakan suatu perbuatan. Itu niat. Dari kata nawayan wi niatan, maknanya kata ulama itu qasdul qalbi li fi'li syai'in. Menghadirkan maksud hati untuk melaksanakan suatu perbuatan. Sehingga apabila maksud atau keinginan hati sudah hadir, maka niat sudah ada. Dan niat ini syarat dari setiap amal. Sabda Nabi kita mintakan s.a.w. Innamal a'malu bin niat. amal tergantung dari niatnya. Dan yang masuk dengan niat di sini adalah ikhlas. Yaitu mengharapkan dengan amal yang dikerjakan balasan dari Allah yang sifatnya ukhrawi. Saya ulangi. Ikhlas dalam niat yaitu mengharapkan dengan amal yang kerjakan balasan dari Allah yang sifatnya ukhrawi. Apa itu ukhrawi? Balasan akhirat. Seperti ingin dapatkan ridhonya, ingin masuk surganya, ingin diampuni dosa, ingin di bebaskan dari azab api neraka, ingin bisa melihat wajahnya, ingin dapatkan pahala darinya, dan semisalnya. Itu ukhrawi. Maka siapapun yang beramal, harapannya tadi, maka itulah ikhlas. Adapun kalau harapannya dunia, seperti rajin sholat, agar mudah urusan hidupnya, rajin sholat, agar lancar rezekinya, rajin sholat agar jauh dari masalah, maka berarti harapannya duniawi. Maka harapannya duniawi walaupun dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah menegaskan hal tersebut mungkin Allah beri mungkin juga tidak. Seperti Allah firmankan di surat al-Isra di ayat yang ke-18. Man kana yuridul ajilata ajalna lau fiha manasha'u liman nurid. Barang siapa yang dengan amalnya ingin mendapatkan ajilah. Ajilah yaitu dunia. Kami berikan di dunia ini baginya sebagai balasan amal tersebut. Siapa yang dapat? Siapa yang kami inginkan? Jadi dipilih oleh Allah siapa yang dapat. Berapa jumlahnya? Sesuai dengan apa yang kami inginkan. Jadi ingin dunia dan amal tidak semuanya dapat. Berapa jumlahnya terserah Allah bukan terserah yang minta. Itu di dunia. Tumma ja'alna lahu jahannam islamat madhura. Kemudian kami jadikan baginya jahannam sebagai tempat kembalinya dalam keadaan dia terhina dan jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rugi. Oleh karenanya pastikan ketika kita melaksanakan ibadah, ikhlas karena Allah azza wajal mengharapkan balasan akhirat. Dan ayat tentang perintah ini sangat banyak. Seperti yang kita hafal di surat al bayyinah Allah firmankan, wa ma umiru illa liyabudillah mukhlisina Di dalam mereka diperintahkan melainkan agama mereka mengikhlaskan agama ini yaitu amal ini hanya bagi Allah semata. tentang mengucapkan niat. Di sini ulama berbeda pendapat tentang mengucapkan niat. Ya. Al Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan Ibnu Qudamah yaitu Imam Madhab Hambali. Dalam kitab yang terkenal dari beliau adalah lalu uh, saya namanya. Dia sebutkan dalam kitabnya ini, "I'lam anna niyata hiyal qasdu wal azmu ala fi'li wa mahallu qalbu la tata'allaku ta laha bilisan." Katanya bahwa niat ini yang masalah keinginan dan tekad hati untuk melaksanakan suatu perbuatan dan tempatnya adalah hati tidak terkait dengan lisan. Tidak terkait dengan lisan. Ini kata Imam Ibnu Qudamah. Adapun yang lain di antara Imam Syaikh Razi ta'ala, Imam Madzhab Syafi mengatakan yang maknanya niat tempatnya dalam hati dan lisan menguatkannya. Barang siapa yang sudah berniat dengan hatinya dan tidak mengucapkan dengan lisannya, maka sahlah niatnya. Dan barang siapa mengucapkan dengan lisannya dan tidak hadir dalam hatinya, maka tidak dianggap niatnya. Sehingga tetap niat itu tempatnya dalam hati. Jadi bagi kita yang uh, sudah meyakini atau belajar dari dulu bahwa harus mengucapkan niat, maka ini menguatkan kita bahwa niat itu asalnya ada dalam hati, ada dalam hati. Dan inti niat itu adalah agar mendapatkan balasan dari Allah yang sifatnya ukhrawi. Inilah akhir dari faidah yang bisa kita ambil dari syarat-syarat salat -syarat yang dengannya akan sahlah salat seorang dan diterima dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan penerimaan dari Allah dalam saat yang kita lakukan dan juga ibadah yang lain dan apabila terjadi kesalahan dalam ibadah yang kita lakukan maka semoga Allah memaafkan kita dan mengampuni dosa kita sekalian dan barangkali ada yang menyampaikan sesuatu maka dipersilahkan masih ada beberapa waktu sebelum isya. Silakan ya, Ma. Iya. Silakan. Bentar. Silakan. Ya Ustaz, izin bertanya terkait niat Ustaz. Iya. Untuk niat haji dan umroh kan ada dilafalkan ya Ustaz. Iya. Apabila tidak dilafalkan namun hanya di hati itu hukumnya seperti apa Ustaz? Jazakallah khair. Baik, barakallahu fikum wa, wa khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat wassalamu alaihi wa khusus tentang haji di sini ulama beda pendapat tentang menghafalkan uh, lafazkan niatnya yaitu ucapan atau ketika umrah umratan apakah ini talafud bin niyah atau sebagai azam yang diungkapkan kepada Allah namun ulama mengatakan ketika umrah dan haji itu adalah talafud bin niyat, Dan ini mukhtasun bil hajj wal umrah. Ini khusus untuk haji dan umrah. Karena tidak disebutkan dalam ibadah yang lain. Di antara mereka alasannya adalah bahwa ibadah itu adalah ittiba, Yaitu mengikuti Nabi SAW. Seperti yang surat Ali Imran. Kulin kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah fiklah wa yakfilakum zunubakum. Katakan Imam Muhammad SAW, jika betul kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, insya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Sedangkan dalam sholat, dia menyebutkan, Sallu kama raitumun yusalli. Sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku, sholat. Demikian dalam haji, dia katakan, Khudu'anni manasikakum. Ambil dariku cara manasik kalian. Ketika salat tidak ada satu pun yang menyebutkan seperti yang disebutkan dalam haji yang menyebutkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajan dan itu tidak disebutkan baik dalam salat, dalam som atau dalam yang lainnya. Jadi ini kata sebelum lama khusus untuk haji atau umrah. Wallahu Ini barangkali karena sudah bisa bagi yang ingin menyampaikan suatu insyaallah di pertama berikutnya bila Allah mengizinkan